saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon jelita Rita Rudaini mencetuskan tanda tanya kelayak apabila melemparkan satu sindiran pedas kepada individu tidak bernama menerusi laman sosialnya. Rita atau nama sebenarnya Rita Rudaini Mokhtar berkata, adalah penting untuk seseorang itu memilih pasangan hidup yang tepat agar tidak menyesal pada kemudian hari. Sebab itu pilih orang keliling atau pasangan kita itu penting. Kalau keliling atau sebelah kita hati busuk bangkai, tak akan tak melekat bau itu dekat kita. Bila hati kau dah membusuk dan berulat, babi hutan depan kau pun kau nampak macam kucing baka mahal. Ceritanya penuh sinikal menerusi Instastory. Rita 47 menemplik mana-mana individu dimaksudkan yang mempersoalkan kewarasan dirinya berkongsi perihal kehidupannya dalam media sosial. Bila kau dah bertahun-tahun buat tai pun kau rasa kau tak pernah salah, maknanya kau ada masalah hati. Hati-hati roda kau bukannya tak jejak tanah. Kalau kau boleh kongsi hidup di media sosial, kenapa nak pertikai apa yang aku kongsi? Apapun ada hidup yang aku rasa suka hati aku kongsi atau tidak. Ke ada sesuatu yang tak selesai sampai kau terkesan. Soal pelakon yang cukup dikenali menerusi film Mami Jarum Junior itu. Rita pernah berkahwin sebanyak 2 kali. Perkahwinan pertamanya dengan bekas pengulas sukan TV3 Akbar Sari. Namun mereka bercerai pada 2001 dan disahkan mahkamah pada 2004. Rita kemudian berkahwin dengan pemain bola sepak kebangsaan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak pada 2008, namun bercerai September 2013. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.